Yo, hello people on the world. Kumada mang, semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Balik lagi sama Oreo, adem paling ganteng, paling kece seantero alam guys. Langsung aja kali ini gue main game Metria ya, game barunya Asobemo ya guys ya. Oke, langsung aja lah kita masuk ke dalam gamenya. Oke, langsung aja nih dia ya guys ya, seperti biasa pakai nama kebanggaan kita semua, Lolliopa ya. Kemarin sih masih lag gitu ya, bangun aja sekarang enggak ya. Nanti gua juga bakal nyoba nyari beberapa settingan, mudah-mudahan aja lancar ya. Mudah-mudahan, kalau enggak ya udahlah gua nyerah anjir ya. Genshin Impact aja bisa gua atasin ini, masa kagak bisa anjir, yang size-nya cuma 1,6 GB saja coy ya. Sedangkan Genshin Impact itu hampir 20 GB, malah udah anjir. Udah 20 GB lebih itu masih bisa gua mainin ya guys ya. Ini enggak tahu, entah ya, kita lihat aja nanti nih. Ini entah apa yang salah ya, entah itu HP gua atau apa, gua enggak tahu ya guys ya. Oke, ini dia guys ya. Mungkin kita skip aja biar agak sedikit cepat ya guys ya, karena ini game online biasanya agak sedikit lama gitu ceritanya ya. Disimpulah bisa kita skip cuy. Untuk ceritanya jadi enggak memakan waktu. Oke, ini dia. Oke, ini dia guys. Oke, lumayan lah ya. Lumayan enggak ngelag-ngelag banget kayak waktu boss beta kemarin, tapi enggak tahu juga nanti kalau untuk battle berikutnya, tapi seriusan masih enggak berat banget. Buset. Oke, untuk lompat. Oke, men. Agak mending ya. Mending coy, enggak kayak boss beta kemarin anjir. Boss beta kemarin benar-benar sumpah empuk HP gua. Seriusan, tapi ini masih berat sih. Nanti gua cari lagi lah settingan-settingan yang kemungkinan agak sedikit mengurangi ya. Kalau enggak kita coba nanti settingan paling low ya. Kita coba aja settingan paling low, mudah-mudahan aja ya agak jadi ringan gitu. Oke lah, langsung aja kita coba lagi nih guys. Ini apa, gimana anjir? Oke, ini dia. Oke, ini oi tumble, siap. Oke, ini dia serangannya. Masih nge-lag coy. Masih patah-patah anjir. Ini gua kayak main apa, men? Buset, kok jadi kayak gimana ya, padahal ini game keren. Buset dah, ayolah Sobemo ya. Lu jarang bikin action RPG yang hard sekali hard, kok kenapa berat banget begini, men? Aduh, ini gimana ceritanya, mamang. Oke, lanjut lagi ya. Oke guys, karena tadi terlalu berat ya, gua coba settingan medium ini ya. Ini medium coy ya. Nah, belum berat-berat banget. Aduh, gua lupa nunjukin ya. Tadi gua lagi nyet-nyetnya lupa gua record coy ya. Nanti kita tunjukinnya. Nanti kita tunjukin settingan yang paling low. Ini agak mending ya. Lumayan, tapi itu set ngambangnya lama banget. Itu terbang atau kita lemparin, guys? Itu emang terbang ya? Itu bukan lag kan? Itu tadi burung empritnya tuh. Itu terbang kan? Itu terbang kan, guys? Itu bukan lag ya? Itu bukan nge-lag ya, bukan kita dilempar ke atas tiba-tiba nge-lag. Itu bukan ya guys ya, itu ya. Jadi itu burungnya emang terbang begitu ya. Tapi ini masih nge-lag anjir. What happened, what are you doing Asobimo? Yang terkenal dengan game-game ringannya, ini kok berat banget, buset. Aduh. Oke boy ya, kita coba cari settingan lagi. Kita coba settingan yang paling low di sini men ya. Kita outline offin aja, frame rate 15 fps ya, bodo amat anjir. Kualitas bayangan off, rumput udah rendah ya. Kedalaman ruang off aja, efeknya oke rendah aja guys ya. Anti aliasing off, efek mekar off, efek-efek apalagi kita offin aja guys ya. Marilah kita mencoba lagi ya guys ya. Mi kita coba lagi, mudah-mudahan aja kita bisa lancar ya, mudah-mudahan aja. Seriusan guys, gua nggak nyangka game ya, niatnya sih gua untuk sambil nunggu game Watering Waves gitu cuy ya. Watering Waves aja bisa ngangkat HP gua coy.
Jadi gua selama ini enggak mengada-ngada ya guys ya, kalau lancar gua bilang lancar, kalau nge-lag ya seperti yang kalian lihat. Ya oke, ini udah settingan paling low ya. Oke, untuk larinya udah lumayan lancar sih kali ini ya. Larinya udah lumayan lancar, udah lumayan keren. Kita coba saja guys ya. Oh ya, gua lupa ngasih tahu gua main biasa ya guys ya. Di Snapdragon 660 RAM 3GB ya kalau ini. Oke, kita skip aja cuy. Takutnya agak sedikit lama ya. Oh, ini skillnya cuy. Skillnya. Ini apa anjir? Oh, tiba-tiba keluar biji-biji gitu. Waduh, ini dia. Tuh, nge-lag. Aduh. Ya. Ya, begitulah ya. Gua mah apa adanya. Gua mah enggak pernah ngada-ngadain. Kalau emang HP gua lancar ya udah lancar gitu, cuy ya. Kalau emang nge-lag ya seperti yang kalian lihat ya, gua mah enggak pernah ngada-ngada ya, meskipun yang bilang gua bohong ya. Tapi ya inilah apa adanya, cuy. Gua udah setting-setting juga ya, seperti yang lihat settingannya kayak gimana ya. Ya udahlah. Oke, langsung aja ya, kita disuruh gacha gratis di sini 11 kali. Aduh, langsung aja kita ciluk bakek bunda ya guys ya, mudah-mudahan aja dapat yang bagus. Oke, aduh, nge-lag banget gacha juga, lihat loh, dapat SR ya. Ya udahlah, gua kayaknya skip aja guys ya untuk ini. Aduh, ini aja beneran gua taruh harapan banget sama game ini ya. Ya, you know, Asobimo ya, terkenal game-gamenya yang ramah lingkungan cuy ya. Kayak Toram, terus ya pokoknya game-game Asobimo kan yang kalian tahu ya lah ya. Ringan-ringan semua. Kok ini buset, lihat untuk gacha aja kayak gimana ini. Aduh, dapat Ryu banyak banget, boy. Oke, ini dia. SSR-nya padahal waifu wangi-wangi kawaii fucking kawaii ya, guys ya, buset. Aduh, pada itu tergoda aku, guys. Oke, ini suruh gacha lagi. Ini gacha apa nih? Jangan bilang itu tadi reroll gua, coy. Kan udah dapat wangi-wangi, guys. Oh, kartu ya. Ini kartu, coy ya. Kartunya R. R R R R R. Ada SR juga, RS, Alter. Juga enggak tahu ini fungsinya apa nanti, guys ya. Kayaknya sih biasa nambah-nambah stat gitu lagi ya. Roar of the Forest. Win. Ya udahlah. Ya, jadi itu dia guys ya. Intinya gua nyerah game ini. Gua udah coba nyampe ke settingan paling low ya, beginilah hasilnya ya. Seperti yang lihat, gua enggak mengada-ngada settingannya, seperti yang lihat. Ya begitulah ya. Oke, ini SSR-nya apa nih, coy? Oh, lag banget guys. Itu aja guys. Thank you udah nonton. Sampai jumpa.